Cara membuat kalorimeter dengan murah meriah. Pertama, kalian harus cari dulu bekas pop mie di mana terbuat dari bahan styrofoam. Langsung saja kita buka. Oke, langsung pisahin saja. Ini jangan lupa disimpan buat nanti malam, guys ya. Sekarang kita butuhkan adalah hanya wadahnya saja. Selanjutnya, siapkan solder dan pakunya diganti dengan paku ripet. Kita tunggu sampai panas. Kalau sudah panas, langsung saja kita sediakan cetakannya. Saya ambil kaleng cet dan simpan di atas styrofoam untuk cetakannya agar langsung membentuk sebuah lingkaran sempurna. Pada proses ini butuh kesabaran karena panasnya solder tidak bisa secepat seperti memotong menggunakan pisau. Dia hanya mengandalkan pemanasan untuk memotong styrofoamnya. Pastikan semua sisi sudah terkena panasnya solder ini agar memudahkan saat melepasnya. Mari kita balik untuk ke sisi selanjutnya. Mari kita lanjut dengan sisi berikutnya. Ini tinggal hampir sedikit lagi. Dan akhirnya selesai. Mari kita angkat, kita lepaskan. Dan ini dia hasilnya. Hampir bulat sempurna, walaupun sedikit ada yang kurang rapi. Tapi kita coba dengan tutup ini, apakah dia pas atau tidak. Dan jangan lupa berikan bolongan di atas untuk lubang termometer. Saya rasa cukup segini. Kita coba pasang ke tutupnya, apakah cukup atau tidak. Dan ternyata perfect. Pas sekali. Mantap. Mari kita coba menggunakan termometer. Termometer yang saya pakai adalah termometer digital. Ini bisa, semua tipe termometer bisa masuk ke lubang ini. Pasang tutupnya agar memudahkan untuk membuka tutupnya. Siapkan potongan dari styrofoam tersebut dan jangan lupa lemnya menggunakan lem kayu. Cukup oleskan sedikit saja dan langsung ditempel. Kemudian ditunggu hingga kering. Lakukan dengan cara yang sama untuk membuat lingkaran tersebut dan kemudian tempelkan handle-nya kembali. Di sini adalah magic. Dengan mengocok-ocok seperti ini, maka tampilannya berubah. Nah, itu dia. Ya. Oke, guys. Jadi ini bukan magic, guys. Jadi cukup ditutup dengan kertas aja, guys ya. Jadi ini agar terlihat menarik dan tidak ada iklannya. Sudah beres dan siap untuk digunakan percobaan. Inilah tampilan dari kalorimeter murah meriah dengan alat seadanya. Mempunyai fungsi dengan mengisolasi agar panas tidak bisa masuk dan tidak bisa lepas keluar. Dan pastikan menutupnya dengan rapat ketika sedang melakukan percobaan. Thank you sudah menonton sampai beres. Jangan lupa di subscribe. Silakan berikan komentar kalian di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.